Ketemu lagi di HIEND TV The Sexiest Guitar Store in Town. Yeah. Capek dia aku. Bersama saya Pongki Barata dan saya juga Aldi Kanda. Ya, kita kembali lagi di episode yang menyegarkan kali ini ya. Dan langsung saja kita kedatangan dua tamu dari Gibson Memphis ya. Memphis. Gibson kabarnya lagi mampus, tapi itu tidak benar. Yang benar adalah Gibson Memphis. Sedang ya. Dijual factory-nya. Tapi ya. Bukan berarti merek Gibson itu dihapuskan dari dunia ini. Tidak, Gibson tidak. Masih ada ya. Yep. Yang Anda baca itu hanya sebagian. Informasi penuhnya masih belum keluar semua. Ya, pasti terjadi sesuatu lah dengan Gibson. Anyway. Ya, saya merasa terhormat sekali. Tadi saya memain melodi. Mm-hmm. Yang main rhythm Juragan Dede. Wess. Apa kabar guys? Juragan Dede harus pakai ini. Oh, masih pakai itu. Wow, ini anak-anak pada main gitar. Wanto, Sanusi, Ayong. Teh manis, gelas besar. Gibson besar. Ini Gibson besar. Ya, ya. Memphis 335. Yap. Dan Memphis 339. IS 339. Memphis, ya. Ada apa di Memphis itu? Coba, ya, ini kenapa? Kan serupa ya, coba Mas Pongki, coba kalau kita angkat begini sama-sama ya. Kita ini terlihat angkat. Sama nih, orang mungkin sekilas ini gitar yang sama, padahal enggak. Punya saya lebih besar. Punya saya lebih kecil tapi pengalaman lebih panjang. Punya saya lebih besar. Nah, jadi ini dia beda dari diameter bodinya, terus secara material sama sebenarnya. Dia punya necknya mahogany quarter son. Sama juga sih. Sama, ya. Dia juga quarter son mahogany. Terus dari headstocknya sorry, juga Grover tuner ya. Grover tuner sama. Grover tuner. Iya, ini istilahnya dia bottle milk. Oh iya iya. Iya. Bottle milk tuner. Terus dia juga neck apa? Necknya? Necknya mahogany. Fretboardnya? Fretboardnya rosewood. Jelas nih, ya. Jelas rosewood. Our favorite kind of wood, rosewood. Iya, rosewood. Terus dia inlay-nya pun sama, dia block inlay. Dia style-nya seperti 60s ya, 60, yeah. 61, 63. Small block inlay ya. Yep. Terus dia ininya bone. Sama bone nut. Nut bone. Bone nut. And then covernya ada logo Memphis-nya ya. Ada logo. Dulu enggak ada itu. Gak ada. Baru ada logo F hole di sini seperti ini. Ya. Atasnya. Iya. Nah, logo F hole. Yes. Ya, jangan salah nyebut ya, F hole. Terus masuk ke body. Masuk ke body. Nah, ini bodinya juga dia ini one piece apa namanya? One piece top, tapi ini sebenarnya dia triply. Triply. Jadi kayunya ini dia tiga lapis. Laminate ya. Laminated ya. Yeah. Triply jadi maple, poplar and then maple. Sama. Semua sama. Gibson, orang suka pikir kalau gitar yang bagus itu solid ya, solid. Bisa aja, itu bukan masalah bagus atau enggaknya solid itu, tapi pilihan company berbeda-beda. Kalau saya pernah baca dari Gibson-nya adalah justru dengan triply ini feedback-nya berkurang, katanya begitu. Iya, ya. Karena dia juga poplar kan karakter beda sama maple kan. Kalau poplar tuh dia lebih gua pernah nyoba gitar poplar itu ada di merek lain, Steve Morse di Music Man, dia poplar dan dia sound-nya tuh memang lebih tidak seperti maple tapi bukan seperti mahogany juga. Jadi dia memang low sama bright-nya dia lebih balance gitu. Iya. Terus cutaway-nya kalau diperhatikan, ini istilahnya Mickey Mouse ear ya, lebih Mickey Mouse, kupingnya Mickey. Yep. Kalau ini lebih lancip, pointed ears, lebih lancip. Yep. Mungkin sesuai dengan shape-nya, lebih kecil, 339 lebih kecil. Ini lebih gede, ya lebih wajar lah kalau gitu. Pickup-nya Adi, ini burst bucker. Yep. Ini MHS. Ini MHS. MHS, sorry. MHS ini burst bucker. Ini burst bucker. Ini burst bucker. Jadi dia model puff, maksudnya tuh burst bucker model puff. Ya, tapi sebenarnya dia nggak ada perbedaan yang signifikan sih secara sound, cuma mungkin namanya beda. Karena mungkin tahunnya beda. Ya bisa-bisanya perusahaan sih. Dan ini warnanya adalah antique sunset burst. Antique sama ini juga sunset burst. Sunset burst. Kalau ini ada figured maple-nya. Figured maple. Kalau bisa kelihatan nggak maple-nya? Bisa. Mas Ardi. Bisa ya. Dan finishingnya juga sama, dia NC. NC nitro cellulose. Three switch sama. Three switch terus three way switch. Terus cuman beda ininya aja. Beda ini knob, dia knob head. Ini knob head. Itu apa itu? Ini yang top head. Top head. Ini ya. Itu speed knob. Speed knob. Speed knob, ya. Oke, okay. Beda style. Terus
Kenapa harus ada 339 nah, dengan body lebih kecil? Menurut perkiraan lo kenapa? Menurut gue sih sebenarnya pertama ini variasi pertama ya. Mungkin kalau masalah sound itu kan terjadi mungkin setelah barangnya ada. Mungkin dilihat dari pasar. Ini mungkin 335 itu laku tapi banyak orang yang pengen yang lebih enteng lagi. Walaupun ini di semi hollow cuman tetap ini tetap enggak termasuk gitar enteng. Sekarang gua tanya. Kalau lu memang benar-benar ngerti Gibson, IS itu kepanjangan kependekan dari apa? Ayo. IS itu adalah electric solid. Emang ya? Iya. Stop. Gua pikir electric Spanish. Bukan ya? Electric semi ngarang lagi tuh. Oke, buat kamu yang mau nulis di komen di bawah ini, coba apa arti IS ya kan? IS 335, IS 355. Electric solid, bro. Atau electric Spanish, belum tentu no, loh. Electric solid. Iya, mungkin you benar, mungkin you salah. Tapi you orang yang lagi nonton nih hari ini, boleh. Bisa tulis bisa komen sini apa sih IS? Tapi gue punya alasan. Kenapa electric solid? Kenapa? Ini instead of hollow body. Sebelum model ini keluar, yang keluar adalah model R stop. Atau yang full hollow. Full hollow. Tidak ada kayu sama sekali. Ya, nah. Stop sampai situ. Saya potong sedikit. Sedikit. Kebanyakan orang sering salah. Dibilangnya ini gitar hollow. Tidak. Ini semi hollow. Artinya semi adalah? Ada blok kayu di tengah di sini. Ya. Ini. Maple block ya. Center block. Center block. Namanya center block. Jadi yep. Block di center. Ya. Bukan di center disinarin. Bukan. Di tengah maksudnya. Terus? Aliyom! Beda dunia. Oh, beda dunia. Sorry. Di sini dia juragan saya. Oke. Jadi ada ini semi hollow. Kalau hollow itu full kosong. Kayak IS 330 ya. Iya, 330. Kita pernah bahas itu. Atau L5. Jelas tuh L5. Ya. Gibson L5. Dia art stop. Dia jelas dia full hollow body. Atau jadi alasanmu 375. Electric solid tuh itu ya. Electric solid ya. Karena di tengahnya ada tetap ada kayu. Pasti kamu baca buku Gibson yang kamu beli obralan. Sorry. Electric Spanish kan? Gue salah ya. Yang benar electric Spanish. Makanya kalian Google sendiri tulis komen yang benar yang mana, yo ya. Terus apa lagi nih? Belakangnya? Belakangnya dia figure maple juga. Figure maple. Oh, ini figure maple. Itu dia nggak? Nggak. Karena dia plain depannya, belakangnya pun plain. Tapi fingerboardnya rosewood. Sudah. Radiusnya 12 inch. Jadi dia memang Gibson memang ini, kalau lupa memang 12 inch Gibson. Jadi memang dan dia slim ya naiknya. Naiknya slim. Ya, jadi style 60s. Kalau di 339 bersmaker 1, bersmaker 2. Terus Plek Pro fingerboard. Wah, dipakai mesin Plek. Iya dong, ya? Iya dong, biar nggak meleset. Sampai sekarang saya belum pernah lihat tuh mesin pack tuh kayak apa. Maksudnya ada sih mungkin di video-video, cuman katanya pakai mesin pack. Terus ada. Jadi mesinnya tuh kayak ada ininya, ada diagram-diagramnya gitu. Jadi kayak diproses kayak oven gitu. Pokoknya ini robot banget lah. Ya. Robot ini banget. Nitro selulus. Nitro. Ya. Ini kebanggaan kita. Kebanggaan ya. Gibson kita ya. Hirup dalam-dalam. Ya, jangan hirup dalam-dalam ya. Ini berbahaya kimianya ya. Kita jadi gini, setahu saya dulu IS 339 itu hanya ada di custom shop. Nah, kemudian mulai populer, sudah dibikinlah secara massal di Gibson Memphis. Gibson Memphis. Ya, jadi buat kalian yang pengen gitar holo kayak hero-heromu seperti Noel Gallagher, kemudian Paul Weller, kemudian John Mayer juga ada, Eric Clapton juga pakai gitar semi holo. Kalian bisa datang ke Plaza Semanggi di HIEND Guitar, the sexiest guitar store in town. Yep. Datang ke sini, segera coba. Dan kalau lo pilih mana? Agak body gede apa body kecil? Tergantung. Dua-duanya gue suka. Tapi kalau disuruh milih, gue bakal milih ini. Gitu ya? Ya. Kalau gitu? Besar kalo lebih gitu, enak. Kalau gitu kita segera. Sound, oke. Okay. Kita bawa soundnya nih. Ya. Oke, okay, kita bandingin coba. Ya. Tanpa distorsi coba, kurangin. Oke. Okay. Masih. Nek bridge. Lebih banyak treble di situ ya? Iya. Lebih banyak treble di situ, lebih bright di situ. Dia secara karakter memang lebih ya Gibson semi hollow. Lebih Gibson. Ya. Coba. Saya juga pakai pick dong.
Ya, lebih banyak bright di situ ya. Dia jadi lebih bright. Kita menggunakan ampli yang settingannya kurang lebih sama ya. Yep. Jadi tidak jauh-jauh berbeda. Tapi emang untuk cari tahu emang selera sih. Kalian harus datang ke sini sendiri untuk cobain ya. Ya, coba drive the bridge. Biar kalian tentuin sendiri kira-kira bright, lebih middle, lebih apa, kalian tentuin sendiri. Tapi menurut kita, gimana? Menurut lu gimana, Di? Kalau menurut gue dia lebih mid malah. Lebih mid sini dia ya? Lebih mid. Lebih kecil ya, scoop ya? Dia lebih muddy. Coba, sekarang ke tengah. Dan dia pickup-nya memang burst bucker gainnya di atas tadi, HMS ya. Pickup MHS. MHS. Justru lebih rock ya. Iya, beberapa masih gitaris bisa. Kayaknya akan lebih cocok yang kalau klasik biasanya they go for the bigger one. Ya. Karena biasanya secara visual menarik ini. Kalau ini juga oke, cuman biasanya ini lebih ringan yang pasti ya. Ya. Se dia ini sama Les Paul juga nggak jauh kan bentuk jauh. Modelnya. Ya. Lucu ya, warna besarnya. Sunset ya. Sunset. Jadi yang penggemar senja silakan beli gitar ini warna sunset. Alright. So I'll see you again next time di HIEND The Sexiest Guitar Store in Town bersama saya Boki Barata dan saya Aldi Kanda. I'll see you baby. Yeah.